Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, sebenarnya lama dah tak buat video untuk perkongsian kereta legend ni 1993. Alright, keadaan terkini untuk kereta ni adalah sekarang saya tengah apa simen. Sebab dah banyak bocor, berkarat kan, bumbung pun sama. Okay, boleh nampak yang ni dah siap, nanti tinggal simen je lagi. Okay, aku ada sikit-sikit tajak tak siap. Okay, ini adalah perkembangan ataupun keadaan sebelum saya spray untuk perkongsian apa. Fungsian untuk gosok benda ni tak perlulah saya buat eh. Pasal apa, boleh tengok dekat channel-channel lain. Banyak dia punya step by step dia. Okay, ni pun nak kena gosok lagi sebelum simen nanti. Habiskan je ni. Okay, alright. Ini adalah keadaan sebelum. Spoiler dia pun dah buka. Okay. Banyak yang perlu di simen kereta ni untuk mengelakkan karat dulu apa bermahal raja lela macam tu. Okay, so ini adalah video sebelum saya spray. Saya nak share sebelum dan selepas saja. Saya tak nak buat cara detail pasal apa, macam saya kata tadi, banyak sangat video yang kawan-kawan kita buat cara yang betul ataupun step yang betul untuk gosok simen, lepas tu sebelum simen letak apa untuk mengelakkan dia berkarat, lepas tu sebelum simen letak fiber ke apa ke, semua tu lah. Okay, simen campur dengan apa hardener, semua tu ada dah kawan-kawan kita punya video, boleh tonton dekat, boleh search saja. Okey, keluarlah dia. So ini tujuan saya buat video ni simple, iaitu saya nak mengabadikan kereta ni daripada mula saya ambil. Saya dah buat ini, saya dah buat itu, dan apa sekarang ni adalah proses untuk apa ni, untuk proses untuk saya buat apa nama ni, bocor-bocor ni kan, transformasi lah kot. Lagipun saya nak tukar warna cat ni sekali untuk luaran sahaja. Okey, sampai situ saja saya punya sharing. So nanti selepas cat saya akan update lagi lah. Ini ya, okey, ini adalah keadaan sebelum spray, warnanya akan diubah lagi. Okey, alright, sekarang saya proses seperti tadi, proses simen. Okay, bye-bye.